Hai, apa kabar semua? Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Pada petang ini saya mahu buat daging babi goreng tepung. Tak tahu macam mana cara-caranya? Mari saya akan tunjukkan. Di sini kita ada chicken stock, garam, rosemary leaf, parsley flak, cinnamon ground, oregano leaf dan juga lada hitam. Di sini saya ada gunakan 2 biji telur. Ini ada daging babi dan juga tepung ros. Ya. Mula-mula sekali saya akan perap dulu daging babi ini dengan rempahan yang saya sebut tadi ya. Secukupnya lah. Nanti kalau dia sudah masak, kita akan makan dia cicah dengan sos Thai yang saya akan buat sendiri nanti. Jadi teruskan menonton video ini supaya anda tahu cara saya masak ini daging babinya ya. Oke, ini kita akan gaul-gaulkannya ya. Kita gaul sampai sebati ya. Gaul sama rata. Kita lihat dekat sini daging babinya akan jadi begini. Ini kita akan perap dia selama setengah jam. Mula-mula sekali kita pecahkan ini telur. Kita guna 2 biji. Tadi saya menggunakan pinggan bekas kita memerap dia tadi ya. Memerap daging babinya tadi supaya ada sedikit perasa di telur ini nanti ya. Dan kita ambil ini daging babinya, kita celup ke telur ini. Cara dia sangat mudah je. Celup, 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 jangan tak celup. Celup semuanya ya. Dan ini tepung, tepung rosemary kita gunakan ya. Kita letak dekat tepung, gaulkan dia di tepung ini. Kemudian di sebelah sini kita ada kuali. Panaskan dulu ini minyaknya. Dan saya akan campur dengan pelanta. Pelanta tu jangan banyak lah, agak-agak 2 sudu besar gini. Kita biarkan pelanta ini cair dahulu ya. Ini dia daging babi kita yang sudah dibalut dengan tepung. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ini. Kita goreng guna api kecil sahaja ya. Jangan guna api besar. Biarkan dia perlahan-lahan masak. Kita pusingkan kita punya babinya tadi. Oh, sudah crunchy. Sangat-sangat crunchy.
Ha, sementara menunggu kita punya daging babi goreng tepung ini masak, saya nak tunjukkan cara-cara nak buat sos Thai. Ha, untuk kita makan dengan daging babinya nanti ya. Ha, di sini saya ada air asam jawa. Kita gunakan air panas lah, air suam yang secukupnya macam gini. Jangan terlampau banyak. Dan di sini kita ada bawang putih, tomato, daun ketumbar, ini gula perang dan juga cili. Semua ini tadi saya sudah hiris, ada yang ditumbuk ya. Jadi semua bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam air asam jawanya. Tak perlu lagi letak apa-apa bahan-bahan. Ini dah cukup dah macam gini. Kita nak rasa dulu ini, adakah cukup ataupun tidak. Ada rasa manis, pedas dan juga rasa bawang putih, memang mantap. Jadi kalau ada semua nak tambah dengan sos ikan pun boleh ya. Jadi itu terserah dan terpulang kepada masing-masing. Jadi saya ambil yang simple macam gini. Alright, kita tunggu dulu kita punya daging babi ini masak. Nah, ini dia. Daging babi goreng tepung. Dan di depan kita ini ada dua biji Musang King. Lama tak makan Musang King. Nanti kita tengok isi dalam dia macam mana. Tadi saya beli 4 biji RM128. Boleh tahan dia punya harga eh. Sekilo tadi RM28 eh. Nampak tu kita punya ni. Dalam dia jus-jus. Juicy-juicy tu. Kita boleh nampak eh. Dalam dia tidak garing, dia tapi masak. Itu dia. Nama dia tuai, 4 minit tuai. Kena malam-malam orang. Okay, panas. Sedap. Cecah dekat ini. Ini bagus kalau kita santai-santai petang ya. Sambil-sambil kita goreng daging babi tepung begini. Itu dia. Sedap. Ini dia. Ambil ini, cicah ini. Saya terada. Dia punya tepung tu rangup. Sedap dia punya sos ni. Hmm.
Naman kan sampai buruk. Jauh. Apa dah siapa? Aku pakai berian tu. Aku pakai berian. Yusau itu. Semua lagi. Semua berian. Ada. Enggak, aku dah ketemu kedai. Tidak. Padai lah. Ambil kamu kedai. Mantan enggak. Lembut mungkin apa ya? Enggak lah kok. Jangan lupa ni. Ikut resipi di rumah. Puas hati. Sedap. Dari ini kita akan buka ini Musang King. Pertama kali juga dalam hidup saya beli Musang King. Sebelum ini saya hanya makan durian kampung. Itu pun dia jual longgo-longgo. Kita ada tengok. Ini tadi dia dah buka di kedai ya. Itu dia isi dia. Ini dia guys. Mana tidak tergoda kalau lihat ini. Isi dia lembut nih. Mah ya, Musang King tuh, macam mana? Agak mahal. Patut harga dia mahal, manis ya. Gila padu lah. Kau kira. Ini sikit tak? Ini ada kau. Patutlah harga Musang King ni mahal. Tengok ni, tak rugi saya beli. Tapi sebelum beli tadi saya panggil dia cek dalam. Kalau bagus saya beli. Pak sedap. Ini bini saya ni hantu durian ni. Oi. Memang isi dia berbaloi. Ambil. Dapat. Enggak bisa ya. Baik deh. Padu punya Musang King. Tengok ni, tengok ni. Aku bagi korang tengok ni. Lah buah. Itu dia. Dah yang banyak. Puaslah makan ni. Tengok ni. Dia punya isi. Nampak? Begap. Gedung empatnya. Okey, cantik tuan nanti. Bagi. Kenyang man ya. Ini macam. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel saya, channel Abun Bilut. Bye-bye.